Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan membagikan sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara online, sama halnya cara mendapatkan uang melalui YouTube. Nah, di sini pada video ini saya akan memberikan bagaimana cara mendapatkan uang melalui Facebook. Cara mendapatkan uang melalui Facebook ini sudah lama saya mengetahuinya, akan tetapi sewaktu pertama saya mengetahui itu saya tidak tertarik sama sekali, teman-teman. Dan sekali mencoba mendapatkan uang melalui aplikasi yang bisa menghasilkan uang, di sini saya mulai mengejar yang namanya berburu uang melalui aplikasi ataupun secara online, teman-teman. Oke, tidak lama berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini teman-teman siapkan ataupun teman-teman bisa masuk melalui handphone maupun PC. Kita akan masuk melalui browser, kita buka browser kita terlebih dahulu. Dan di sini pastikan teman-teman sudah masuk pada Facebook, teman-teman. Cara mendapatkan uang di sini, kita mendapatkan uang dari video yang kita upload. Nah, di sini cara mendapatkan uang tersebut bukan dari video yang kita upload dari status yang seperti ini. Bukan dari status ini, teman-teman, bukan sama sekali. Nah, di sini untuk langkahnya silakan teman-teman pergi ke menu titik tiga ini atau istilah lainnya, silakan klik. Mungkin tampilannya berbeda, tapi teman-teman cari saja nanti sesuai dengan kata-kata yang tertera pada video ini. Oke, kita klik saja ini yang menu yang ini. Dan di sini sudah ada keterangan. Di sini ada grup, ada marketplace, watch atau tontonan, dan ada yang namanya grup-grup yang sudah kita ikuti atau masuk ke dalam grup. Oke, selanjutnya kita klik saja lain, lihat lainnya. Nah, di sini kita geser saja ke bawah. Kita selanjutnya kita klik yang di menu halaman. Jika teman-teman tidak memiliki halaman, silakan teman-teman bisa buat halaman teman-teman sendiri dengan cara klik saja ini plus tambah atau buat halaman baru. Kita klik saja. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama halaman teman-teman. Contohnya saya akan contohkan halaman saya ini game PS1. Nah, di sini saya membuat halamannya yaitu game PS1. Selanjutnya di sini kategori, di sini tidak boleh kosong, harus wajib isi. Pilih atau ketik di, oh tidak ada, gameplay, game, video game, ini game, nah ini. Oke, selanjutnya kita masukkan keterangan pada halaman ini. Ini terserah teman-teman mau bikin apa. Halaman ini saya membuat reunian game lama atau jadul. Oke, selanjutnya kita geser saja ke bawah. Nah, di sini sudah ada teman-teman, sudah siap. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik saja buat halaman. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, game PS1 sudah dibuat. Sekarang Anda bisa menambahkan gambar atau muka halaman. Oke, sekarang siap, kita klik saja sekali lagi simpan.
Nah, di sini hubungkan halaman Facebook Anda ke nomor WhatsApp. Dapatkan lebih banyak pesan. Tampilkan nomor telepon Anda buat iklan WhatsApp, kirim orang WhatsApp iklan tuh. Nah, di sini kita masukkan nomor WhatsApp kita, teman-teman. Dan selanjutnya kita klik saja kirim kode. Nah, di sini teman-teman silakan teman-teman buka WhatsApp teman-teman. Silakan buka WhatsApp-nya dan masukkan kode yang sudah dikirim oleh Facebook Business kepada teman-teman di WhatsApp. Oke, setelah sudah di sini kita klik saja konfirmasi. Ini waktunya 44 detik. Jadi kita harus cepat. Di sini kita akan lewati saja teman-teman. Nah, postingan dengan tombol WhatsApp seperti ini untuk tampilan pada halaman kita. Kita lewati saja. Kita bisa atur pada bagian akhir nantinya. Kita buat. Jadi di sini kita kembali lagi teman-teman di menu titik tiga dan kita pilih lagi halaman. Selanjutnya kita yang grup yang sudah kita buat tadi, game PS1. Ini hanya contoh teman-teman. Selanjutnya di sini bisa teman-teman atur untuk background dan foto profil, silakan teman-teman atur. Hanya tekan menekan tombol edit dan pilih unggah foto. Ini pun sama tombol yang ini, icon ini. Kita klik edit foto profil. Nah, di sini bisa teman-teman unggah sesuai dengan foto yang teman-teman inginkan. Kita close saja. Nah, di sini kita bisa buat nama pengguna. Nah, nama pengguna kita bisa teman-teman sesuaikan ataupun buat dengan sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, setelah selesai. Nah, di sini kita sudah siap di sini buat nama pengguna. Oke, selanjutnya nama pengguna sudah siap. Nah, ini nama penggunanya. Sudah dibuat untuk game PS1. Oke, sekarang kita klik saja selesai. Nah, di sini sudah tampil teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan video terbaik Anda di sorotan. Siapkan halaman untuk meraih keberhasilan. Langkah pertama, identitas, bangun identitas halaman Anda. Berikan info dan preferensi. Nah, di sini bisa teman-teman isi, tambahkan foto profil, tambahkan foto sampul. Buat halaman ini sudah selesai hingga nantinya. Dan ini juga teman-teman harus situs web, tambahkan situs web. Dan jika ini tidak berlaku pada halaman, nah, jika tidak memiliki situs web, silakan teman-teman pilih saja yang ini tidak berlaku pada halaman saya. Info lokasi, ini tidak berlaku pada halaman saya. Jam kerja sama juga. Nomor telepon ini tidak berlaku pada halaman saya. Oke, jika ingin menambahkan yang lain, contohnya undang teman untuk menyukai Anda, silakan teman-teman undang, klik saja tombol undang untuk menampilkan banyak teman-teman yang ingin undang. Di sini klik saja lihat semua teman. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Ini dapatkan lebih banyak prospek. Kita membuat iklan ini tidak perlu karena kita harus menampilkan iklan agar menghasilkan uang di halaman kita. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita cek yang di sini teman-teman. Untuk persyaratan silakan teman-teman cek saja di sini di Creator Studio. Ini sama dengan YouTube teman-teman. Kalau YouTube juga ada Creator Studionya. Oke, sekarang kita klik saja mulai. Nah, di sini sudah ada untuk postingan. Di sini sudah ada untuk teman-teman membuat postingan ataupun yang namanya buat postingan.
Nah, di sini silakan teman-teman masukkan foto. Nih saya contohkan untuk memasukkan sebuah video. Video ini video saya di YouTube. Oke, di sini saya akan membuat judul sesuai dengan judul video. Ctrl C saja. Oke, tambahkan judul. Di sini kita ketikkan jelaskan video Anda agar orang tahu. Reunian. Oke. Di sini tambahkan video game untuk ditampilkan. Video ini game nama gamenya Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Nah, ini Crash Bandicoot Warped. Nah, label kata kunci game jadul Crash Bandicoot. Bandicoot 3 Warped. Nah, di sini proses uploadnya sedang berlangsung. Silakan teman-teman tunggu. Nah, di sini gambar mini untuk thumbnail kita klik saja yang di sini untuk tampilan dari thumbnail. Jika tidak ada teman-teman inginkan dari gambar ini, bisa teman-teman tambahkan dengan cara klik tambahkan gambar. Oke, jika sudah silakan teman-teman klik saja selanjutnya. Nah, di sini sudah ada penerbitan, terbitkan sekarang. Kita pilih terbitkan, hentikan distribusi. Nah, ini kita tampilkan di Word, izinkan penyematan. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik terbitkan. Nah, di sini proses downloadnya masih berjalan, kita tunggu saja. Dan di sini sudah tampil postingan video Anda sedang diproses. Postingan Anda akan terbit setelah video selesai. Oke, kita close saja teman-teman. Ini sudah kita buat. Oke, soalnya kita refresh saja. Kita coba refresh memulainya. Nah, di sini kita klik saja yang di sini diterbitkan. Kita bisa mengedit postingan kita atau video kita. Oke, selanjutnya kita pergi ke beranda. Nah, di sini teman-teman, ini sama dengan halnya dengan YouTube. Di sini ada kata-kata monetisasi dan juga tadi ada kata-kata YouTube Creator Studio. Creator Studio, di sini kita klik saja di monetisasi. Nah, di sini kita gesernya nih dapat. Oke, kita klik saja selesai. Nah, di sini untuk monetisasi agar iklan tampil di halaman atau video kita, di sini sudah ada syaratnya. Kelayakan, di sini kita harus memiliki 10.000 pengikut dan 600.000 waktu ditonton total memenuhi syarat dalam 60 hari terakhir dan 5 video aktif di halaman Anda. Dan selanjutnya di sini ada juga yang namanya pengelola kolaborasi merek. Di sini ada kelayakan 1.000 pengikut, salah satunya 15.000 interaksi di postingan, 180.000 menit ditonton. Selanjutnya yaitu in streaming. Nah, bisa teman-teman baca saja. Dan di sini jika kita memenuhi syarat, nanti ada yang namanya pada menu ini yaitu pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran. Nanti langkah ini setelah kita sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen, subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.